Alright guys, so hari ini kita nak buat review pasal pre-workout daripada USN XTS Black. So kalau korang tengok review ni, make sure korang tengok video sampai habis. Ini pre-workout baru yang saya dapat daripada USN. So sebelum ni saya pakai C4. Siapa yang belum tengok lagi C4 punya review, boleh check dekat link sini. Korang tengok C4 punya review. Dan sekarang saya nak try XTS Black daripada USN. So apa beza XTS Black ni dengan C4? Salah satunya adalah harga dululah. Harga XTS Black ni lagi mahal daripada C4. Yang ini satu ni RM150, okey, RM150. Tapi saya baru perasan, sebenarnya dia bukan 40 serving tau. Dia tulis dekat sini rupanya 40 scoop saja. Dan satu serving dekat sini bukan satu scoop tapi dua scoop. Jadi bermaksud satu ni korang cuma dapat 20 serving. So dekat sini kita tengok dia punya kadar kafein lebih tinggi daripada C4. Tapi tak semestinya, kadang-kadang ada setiap pre-workout dia punya kafein lagi tinggi. Tapi rasa terkurang kick. So kali ini saya akan review, kita akan workout lepas ni dan saya akan bagi feedback macam mana XTS Black compare dengan C4. So make sure korang stay tune dan video sampai habis. Okay guys, so tadi dah habis workout pakai XTS Black ni, so saya nak review. Yang ini 250mg, kalau dari segi saya takkan go through specific lah dari segi punya ingredient semua. Sebab saya rasa kalau macam pre-workout, yang paling penting kita rasa energy time workout tu lah. Sebab dia very strict workout kan supplement ni. So yang ini compare dengan C4, macam dijanjikan tadi, ini compare dengan C4. Saya rasa first kita ambil 2 scoop, memang kita rasa macam rasa caffeine kick tu lah, memang terasa compare dengan C4. Cuma bezanya, satu kalau C4 dia cuma 200mg, yang ini 250mg miligram kafein. Tapi kalau dari segi C4 kita akan rasa macam dia kurang sikit kick tapi energy tu lebih smooth lah. Macam ni dia macam kick tu kita rasa macam dia macam, tapi dia punya energy tu macam tak smooth macam C4. Kalau C4 tu macam sepanjang workout kita still akan rasa macam ni apa yang saya rasa lah. Dia punya energy tu macam lebih konsisten. Macam ni dia macam satu energy bulk dia bagi, tapi bila kita dah start workout dia gradually dia macam kurang. Tapi ni saya punya pendapat sendirilah. Tapi still okey, cuma satu je dia punya harga agak mahal. RM150 untuk 20 serving. Compare dengan C4 kita dapat apa? 60 scoops. 60 serving. So C4 rasanya lagi berbaloi lah. Tapi kalau nak repeat, mungkin akan repeat kalau sponsor lah. Tapi kalau macam beli sendiri, saya still susah nak consider juga untuk beli ni. Tapi kalau korang nak try, korang boleh give it a try. XTS Black, yang ini apa beza dengan yang Kush? Yang ini ada halal logo, yang Kush tak ada halal logo. So itu benda yang saya nak jelaskan kat sini lah, beza dia. Yang ini ada halal, USN South Africa. Sebab USN tak semua ada halal logo, saya tak pasti kenapa. Tapi yang ini specifically ni, yang XTS Black ni ada logo halal. Okay, so kita tanya Abu pula. Tadi Abu. Ya, Bu, macam mana, Bu? Kau punya pendapat lah. Saya dah pakai banyak pre-workout. Mostly macam the substance really good lah. So for me, this one, so XTS Black ni okay, memang bagus. Memang bagi energy gila-gila lah. Compare dengan C4 macam mana? Compare dengan C4, this one is better. Because macam saya ni tak cukup tidur, tapi bila saya ambil ni, terus rasa macam segar gila. Kau rasa ni lagi kick daripada C4 lah? Lagi kick. Okay, so sesuai dengan kau? Yes, cuma itulah 20 serving. Double serving kan? Mahal. Kalau kau,
Ini 20 serving RM90, C4 pun harga lebih kurang tapi dapat 60 serving. Kau kau pilih mana? Saya pilih yang 60 serving lah. Honestly, that's my opinion lah. Yeah, it's like student ke apa. Kalau flavor macam mana flavor? Flavor ni sedap. Ini lagi sedap? Ini lagi sedap. Kalau ada duit lebih sikit, beli ni. Kalau korang nak try STS Black, korang boleh pergi dekat link bawah. Kalau saya letak link, kalau tak ada link, korang pergi share kat Shopee. Okay, kita pulang korang lah. Kalau korang nak try, korang try, subscribe. Jangan lupa untuk like sebab saya akan buat giveaway dalam masa yang datang. Alright guys, jumpa kat video kat sana.